Saya begitu nikah, saya bilang sama istri saya nggak perlu tahu masa lalu kamu. Saya nggak ada urusan dengan masa lalu kamu. Sekarang kamu istri saya. Ini peraturan rumah tangga saya, ini hukum Allah. Siap jalan sama-sama, ayo. Selesai, clear. Saya nggak perlu dengar masa lalu ceritanya pernah kenal laki-laki kah, pernah ini, itu bukan alam saya. Nah, nggak perlu, gitu kan. Sekarang ke depan. Sekarang ke depan mau jadi istri saya, mau saya bimbing, ayo. Seperti itulah. Karena kalau kita korek-korek, kamu pernah pacaran sama berapa orang? Oh, saya pernah sama fulan, fulan, fulan. Sakit hati nggak kira-kira? Ya, untuk apa nanya? Ya. Apalagi pernah saya bilang, ulama sampai mengatakan diharamkan. Sampai pada diharamkan kalau ada orang sengaja bilang sama pasangannya, kamu bersumpah atas sama Allah kalau nggak pernah zina. Ya. Kalau nggak, saya nggak mau disentuh. Nggak boleh. Nggak boleh kita sengaja ngorek aibnya orang. Dalam hadis kan siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupin aibnya di dunia dan di akhirat. Gitu kan? Jadi kita tidak boleh mengorek-ngorek itu. Sekarang ke depan.